Nah, teman-teman, ini ada sepeda listrik model Vespa ya. Bahkan ini namanya pun Piaggio di sini. Mungkin ini udah gantian. Tapi modelnya itu sama persis. Cuma ini yang bedakan mesinnya. Nah, mesinnya simple. Ini lihat. Nah, itu kabelnya lewatnya sini ya. Ini pakai dinamo BLDC. Ini jenis super. Ini untuk part nomor jika diregistrasikan pakai part nomor. Ini sama dengan fungsi motor ya. Jagalnya ada dua standarnya, standar 2 dan standar 1. Ini untuk tampilan speedo seperti ini. Kita akan lihat ini tampilan awal 1 2 3. Bentar. Nah, enggak kelihatan. Oh, iya. Ini untuk lampu, ini untuk speed starter. Sini rating. Rating lampu jarak jauh dekat. Ini untuk chest ya. Ini untuk bagasinya bisa dilihat tampilannya. Nah, macam nih. Bisa untuk ada botol, HP juga bisa. Tapi lihat joknya seperti ini ya. Bagasinya. Ini juga ada menu makan siang. Nah. Ini ada MCB di sini untuk kontak. Oke, ini kebetulan lagi ngeces. Ini bisa ngeces di mana-mana ini. Ini misalnya ya, ini dipakai kerja. Ini bawa stop kontak olor. Ini kita tancapkan di manapun, penting ada strom. Strom. Nah, ini indikatornya kalau ngeces berarti merah. Kalau full nanti di indikator full ini. Dan ini juga ada menu jagung, sawi, kangkung. Ini untuk chest ya ini. Nanti kita coba. Ini juga ada spionnya. Lampunya belakang LED, depan juga LED. Ini harganya baru sekitar 11 jutaan. Kalau second ya sekitar 7-8 sudah boleh. Kalau depan itu suspensinya seperti ini, sudah sama seperti sepeda motor, tapi untuk sistem pengeremannya model seperti ini. Pakai ban ring berapa ini? Pakai ring 10, sama seperti di Vespa. Peleknya kecil ya, biar ringan. Nah, untuk tampilan dari jauh seperti ini ya. Oke, terima kasih.